Pemirsa Kompas TV, saya sudah bersama dengan Pak Anies Baswedan. Pak Anies, sebelumnya selamat lebaran ya Pak. Ada Ibu Ferry juga. Ibu Ferry, selamat lebaran. Pak Anies sama Bu Ferry, biasanya kalau lebaran ada budaya atau kebiasaan tertentu nggak sih? Ya kita kumpul, ini semuanya udah pada nunggu, lontong ketupat. Lontong ketupat. Oke, abis ini mau silaturahmi kemana lagi? Abis ini kita di rumah, ibu kami yang dituakan, ayahnya Ferry juga itu yang dituakan, jadi mereka semua di rumah. Nah, itu artinya keluarga besar akan datang ke rumah. Okay. Jadi kita silaturahmi di rumah dan menikmati masakan khas lebaran. Oke, okay. Masakan khasnya apa Pak biasanya Bu Ferry? Masakan keluarga, tradisi keluarga. Apa tuh Bu? Lontong, terus ada lodeh, ada opor, ada masak kecap, ada sambal goreng. Ada gulai? Ada gulai. Kok saya jadi lapar? Ada serundeng, ada serundeng. Ada serundeng juga. Udah boleh makan sekarang. Pak Anies sama Bu Ferry, nanti akan ada open house atau seperti apa? Ya, insya Allah nanti sore jam 3 sampai jam 5 kita ada open house di sini. Oke, satu lagi Pak minta ucapannya buat pemirsa Kompas TV. Pada semuanya, izinkan yang menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri, nama Idul Faizin, Tahun mohon maaf lahir dan batin. Dan terima kasih kepada semua yang telah bertugas, yang membuat kegiatan Idul Fitri kita berjalan lancar. Yang bertugas di jalan, yang di masjid, yang di rumah sakit, yang di semua tempat yang tak tersebutkan. Tapi mereka bertugas di saat kita merayakan Idul Fitri, kami sampaikan terima kasih dan apresiasi. Oke, dari Bu Ferry. Selamat lebaran untuk ibu-ibu yang selalu menyiapkan semuanya di rumah, itu yang memastikan semua pakaian anak-anak rapi, masakan tersiapkan. Insya Allah semuanya berbalas dengan kebahagiaan dan pahala yang banyak. Amin. Terima kasih Pak Anies dan Bu Ferry, selamat lebaran sama keluarga. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.